so hard to make me surrender. Why you always in my face? Do you really think it's over? Cause I've been kicked when I'm so down. Too much until it's numb. And there's nobody. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my soul. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Hari ini di tanggal 7 April ya, kita kembali lagi bisa berjumpa di dalam channel Cerpen Metropolis ini, dan di dalam kesempatan yang sangat baik ini saya kembali ingin memberikan satu suguhan, satu suguhan cerita, yang mana cerita ini dialami oleh seorang pemuda yang bernama Imam dengan ibu tetangganya yang bernama yaitu Bu Farhan. Tentu kawan-kawan penasaran seperti apa sih perjalanan atau kisah yang dialami si Imam ini, kok pada akhirnya sampai mendapatkan kesempatan dari Bu Farhan. Ya, kita simak saja cerita ini di channel Cerpen Metropolis.
Kejadian ini bermula ketika ada satu arisan atau rencana acara arisan yang diadakan di rumah orang tuanya si imam ini. Dan seperti biasa, ibu-ibu tetangga itu banyak yang membantu untuk persiapan acara arisan itu. Nah, pada saat itu si imam ini yang lapar ya, mau makan kan. Jadi dia pas mau mengambil nasi atau piring di dapur, dan dapurnya itu cukup sempit begitu ya, sehingga kalau dua orang itu bersalipan gitu, itu pasti ya beranu gitu, dempet karena saking kecilnya dapur itu. Nah, disitulah awal mula si Farhan, si imam ini merasa kalau mendapatkan angin segar atau istilahnya itu lampu hijau dari Bu Farhan, sehingga dia disinilah mulai membuat mulai mencari cara bagaimana caranya supaya bisa membuktikan bahwasanya memang Bu Farhan sangat-sangat membutuhkannya dari si imam itu. Kira-kira seperti itu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, terima kasih karena sudah selalu hadir dan terus mendukung channel Cerpen Metropolis ini. Dan untuk yang baru menemukan, sudilah kiranya untuk membantu subscribe agar supaya channel ini semakin berkembang dan sayanya semakin bersemangat, sehingga channel ini semakin aktif atau eksis di platform YouTube ini. Oke, kita lanjutkan. I'm gone.
If you try to take it away from me, I hope you're up for a fight. 'Cause I've been kicked when I'm so down, too much until it's numb. And there's nobody, nobody can steal my fire, nobody can steal my soul, nobody can steal my soul. Kawan-kawanku semuanya, pada akhirnya si imam ini bisa menemukan jawaban bahwasanya sinyal-sinyal yang diberikan oleh Farhan itu memang tidak salah diartikan oleh si imam, karena ternyata memang Farhan ini juga berharap atau mengharapkan pemberian daripada si imam, sehingga terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi antara imam ini dengan Bu Farhan, yaitu ibu tetangganya itu ya. Jadi kira-kira seperti itu ceritanya di kesempatan hari ini di channel Cerpen Metropolis. Semoga semuanya terhibur, semoga semuanya suka, dan diklik tombol ya jempolnya. Yang belum subscribe ya, subscribe. Serta dihidupkan pula loncengnya di personalisasi yang semuanya. Jadi setiap saya upload, teman-teman langsung mendapatkan notifikasi dari YouTube. Oke kawan-kawanku semuanya, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. It's over now, it's over.